di sini namanya. Oh iya benar, tapi perahunya lagi berjalan. Oh bukan itu ya, kita nggak pesan ya namanya. Nah, kelihatannya nggak banyak, lagi nggak ada orang yang kesana. Enggak pak, saya mau jalan dulu pak. Oke. Mari pak ya. Oh ini harganya berapa pak ya? 78 ya? Per orang. Per orang itu nggak ada harga khusus gitu, misalnya kayak weekday, weekend. Oh enggak, kita sama aja. Sama aja ya. Iya. Jadi 70 ya. Per orang selama 20 menit. 20 menit. Oke, makasih pak ya. Saya mau jalan-jalan dulu. Ya, ya. Ya, sama-sama pak. Batavia. Nah, tempatnya sangat profesional sekarang ya. Sangat bagus. Oke, jadi saya akhir sini teman, jadi bye. Sampai jumpa. Nah, sini ada apa namanya nih? Camp Cike. Oh, enggak tahu lah ya. Penyebutannya gimana? Yang pasti kayak gini lah ya. Kalau kalian tahu penyebutannya gimana, silakan kalian sebutkan. Wow, ini indah banget teman-teman. Bahkan udah ada eskalator. Sangat proporsional ya. Ini menurut saya udah proporsional. Dulunya nggak kayak gini teman-teman. Batavia. Oh tadi saya sana ya. Bisa kalian nyewa ini rental. Nah, ini ada apanya gitu ya. Sama saya, nah ini kita dekat bundaran Landmark itulah ya, Pancoran Peak lah ya. Nah ini sana itu. Oke, buat kalian yang mau langsung ke sini, kalian bisa turun di Grand Lucky ataupun kalian bisa di Food Street sana ya, tapi kalian harus nyebrang-nyebrang. Lebih kalian turun misalnya naik R1A apa 1A, kalian sana apa? Ya 1A, kalian sana teman-temannya di Grand Lucky. Biar mantap. Tapi dulu saya waktu pertama kali ke sini, saya selalu berhenti naik bus di sana ya, Food Street sana ya. Nah, itu ya butuh keberanian buat nyebrang gitu. Oke, kita langsung aja masuk. Ini ada orang berfoto, kita nggak berfoto karena kita sendiri. Ini bagus ya, ini adalah Neo Shanghai atau Neo Pancoran Chinatown. Nggak glodok ya, glodok itu adalah Chinatown, Chinatown apa ya, klasik atau lama. Kalian bisa ke Chinatown itu. Itu banyak sekali sejarah ya. Nah ini surganya makanan teman-teman. Dari pantai Jalasena sampai sini, ini adalah surga makanan. Oh sekarang ada dua ya kayaknya ya. Untuk ininya ada ikan. Mungkin kita bikin video sikit-sikit ya, karena sini banyak sekali suara-suara lagu. Ini ada ikan. Kita akan nyambung ke Pancoran Extension. Apa extension? Sorry teman-temannya. Kita nggak pandai bahasa Inggris teman-teman. Jadi mohon maaf ya kalau kita belibet ya bilang extension gitu ya. Tapi kalau kita nggak ngomong, kapan kita ngucapin ya, harus berani teman-teman. Oh ini cantik ya untuk ininya. Kalian bisa berfoto sini. Bihun macam-macam ada sini teman-teman. Ya kalian jangan khawatir makan makanan non halal gitu, apa ya apa namanya, gak halal gitu ya. Kalian bisa pilih makanan halal ya sini. Pilih-pilih aja lah ya. Karena banyak saya lihat ya waktu dulu kan isu-isunya kan.
Dulu kan kacau banget ya untuk mengenai pik ini ya teman orang ya. Nah ini banyak sekali tempat makan yang sangat bagus. Oke, jadi untuk kita bisa ke sana, kita lewat dari sana ya. Sini nggak ada jalan. Jadi kita nyebrang sana untuk ke Pancoran Extension. Pancoran Peak Extension. Tambahan ya. Ini ada grocery atau grosir. Oh, nggak ada burung ya sayangnya ya. Hanya kandang lampu. Jadi yang di dalam kandang hanya lampu, bukan burung. Oh, ini terjangkau ya. Uncle Orchard, nah, dari Singapura lah jaganya ya. Tapi kita nggak makan teman. Nah, mantap lah ya. Oke, kita lewat dari sini teman. Baking supplies. Rumah kita. Ah, ini maksudnya apa lah ini ya? Ada ngejus, ya banyak lah tempat yang menarik ini ya. Oke, jadi masuk ke dari situ ya. Nah, itu ada pagodanya. Oke, ini ada jalur pejalan kaki. Ada pedestriannya ya. Nah, sini pun kalian bisa milih Alfamart. Banyak lah ya. Banyak sekali ya teman-teman. Ini surga kuliner. Sangat mantap sih. Oke, kita masuk sini. Nah, ini ada nuansa naga-naga. Bukan naga bonar, tapi ini naganya lain ya. Kita bebas berekspresi, cara berbicara namanya. Kalian bisa berdoa. Tempat sampah pun ada di sini ya. Bagus. Saya rasa orang-orang yang makan sini sudah terdidik ya. Jadi tidak bakalan buang sampah sembarangan. Heineken. Saya baru mencoba apa ya, bintang aja ya, bir bintang, Guinness. Itu nyebutnya gimana sih namanya? Guinness, Guinness. Enggak tahu lah ya. Mohon maaf ya kalau salah penyebutan, teman-teman. Moja. Oh, ini kayak di GBK ya, Moja gitu ya. Oh, ada makan-makanan gini mantap. Cui. Mampir cui katanya. Mampir cui. Cakwe. Kue koatek. Ya, mungkin oh. Sangat legend ya. 1971 ya. Legend lah dia ya. Cakwe koatek. Wah, goyang-goyang sendiri. Tapi mesin ya. Oke, mantap. Jadi semua di sini kebagian rezeki, teman-teman. Jadi beruntung lah ya, masa lalu Pemda itu apalah mengizinkan ya untuk reklamasi, meskipun ada gangguan-gangguannya. Jadi hanya beberapa yang boleh atau diizinkan untuk berkembang. Karena memang udah terlanjur ya, ada yang terbangun. Berkat, wah namanya bagus ya. Berkat, oh silau. Situ Sumai Suparji, apa suka jadi. Sini ada pembangunan, nggak tahu pembangunan apa ya. Nanti kita lihat ke depannya.
beberapa bulan ke depan atau beberapa tahun. Jadi kita kayak turis ya di dalam kota sendiri, teman-teman. Nah, ini lampu-lampu, ada lampunya, wah keren. Ya ini ada pembangunan ya. Oh, mungkin jembatan sih ya, tambahan jembatan. Tapi saya lihat ya di sana itu ada kayak pembuatan tol gitu, mungkin ini pintu exit atau apa gitu ya, entrance tol gitu atau apa gitu, nggak tahu ya. Atau jalan biasa, karena mengingat untuk aktivitas orang kesana itu sangat ramai sekali ya, jadi ditambah lah ya teman-teman. Nggak tahu lah, kita lihat aja ke depannya teman-teman ya. Malam pun mereka masih bekerja teman-teman, kalian lihat itu lampunya, pengecoran. Ya Jakarta ini sangat, ya bisa dibilang pesat ya, apalagi sekitaran peak ini. Tempat orang berdua, kita nggak usah berisik lah ya. Ya ini mantap, Hawaii. Oh, langitnya sangat mendukung ya, support banget, sangat keren dan mantul. Singapura, ada Singapura apa gitu, toko Singapura gitu lah ya, makanan restoran. Oh goyang-goyang keren. Satu. Berbagai macam orang ada sini lah ya. Kita jangan ganggu orang berfoto. Oh, ini dalam rangka Imlek ya. Oh, keren. Dia daur ulang dari apa? Kaleng-kaleng Heineken. Ah, ini mantap. Bintang Heineken. Berbintang nggak ada ya. Nah, buat kalian mau berfoto, otomatis dipotoin mesin, kalian bisa foto sini, dipotoin, wah namanya dipotoin pula teman-temannya, pas banget ya, dipotoin. Ya ini, sini sering kali ada show tentang apa gitu ya, kekasan agama apa atau apa ya. Penghayatan agama gitu ya. Musik-musik. Sekarang tempat ini semakin ya bagus lah ya, jadi ada tempat orang bisa apa menghayatin imannya gitu ya. Jadi mereka ini bukan berarti menyembah atau apa ya, jadi kayak penghayatan biar fokus gitu ya. Tapi ada orang yang radikal, dia bilangnya menyembah patung, menyembah apa gitu ya. Sama kayak Katolik ya, bukan menyembah patung, tapi untuk penghayatan iman gitu ya, supaya kita fokus berdoa, kayak gitu teman-teman. Tapi karena banyak debat, nggak bakal selesai ya, bahkan ada orang nggak percaya walaupun kita jelasin teman-teman, tapi lebih baik kita menghindar dari perdebatan gitu ya, karena perdebatan itu nggak jelas lah ya, nggak ada manfaatnya teman-teman. Oke, jadi kita sini Batavia gitulah ya. Oke. Mantap. Wah ini keren ya. Tapi kali ini saya tidak bakalan ke sana, kita langsung aja ke sana ya. Oh sini ada pembangunan. Oke, dibongkar ya. Nah, ini masih tanah, ada pembangunan gitulah ya. Depannya kita bisa merasakan gimana hasil dari pembangunan. Oke.
Jadi kenapa dibongkar? Karena ini ada pembangunan kayak jembatan gitu ya. Nah ini. Jadi terdampak, mau gak mau ya gitu. Nanti dia akan dikembalikan lagi jika sudah selesai. Nanti dia akan seperti ini ya. Ini bagus ya untuk desain-desain dari jembatannya, sangat bagus ya. Ada namanya Batavia ya, nggak seperti di apa itu kota tua yang sering kita datangin gitu ya, kunjungin. Tapi di Batavia itu keren ya namanya ya. Bahkan kalau bisa Jakarta bisa dibikin aja namanya Batavia. Tapi Jakarta juga keren ya, apalagi dibuat Jayakarta, wah itu keren namanya, nama Jakarta ya. Nah ini sudah nyala, sudah menyala. Kalian bisa sewa sini, Bang. Kang sih kak. Oh kalian bisa sewa-sewa itu ya. Nah, turun ke bawah pun bisa ya teman-teman. Tempat ini semakin rame. At Batavia Peak Coffee. Nah ada petunjuk-petunjuknya. Lihat ya. Oh sewa powerbank ya. Jadi ya ini supaya kita bisa berlama-lama sini. Jadi dia berjualan menyewakan powerbank ya, bukan berjualan teman-teman. Nah, ke bawah pun ada. Nah, kalau kalian mau mesen-mesen kendaraan listrik sini banyak ya. Yang saya lihat ya teman-teman dari walking around ya, kalian bisa naik perahu sekitaran sini ya. Ini rame ya. Buat kalian yang mau nyari makan dan bagus tempatnya silakan sini, teman. Kami MPK. Kalau enggak, mau makan di sini. Saya baru makan, Kak. Udah kenyang. Birnya, Kak, 10 botol saya. Enggak, Kak. Kafe. Oke, ya sepertinya sini ya untuk yang mau naik perahu itu, teman. Ya, yang naik perahu itu di sini namanya. Oh, iya benar. Tapi perahunya lagi berjalan. Oh, bukan itu ya. Kita nggak pesan ya namanya. Nah, kelihatannya nggak banyak, lagi nggak ada orang yang kesana.
Enggak, Pak. Saya mau jalan dulu, Pak. Mari, Pak, ya. Oh, ini harganya berapa, Pak, ya? 78 ya? Per orang. Itu enggak ada harga khusus gitu, misalnya kayak weekday, weekend? Oh, enggak, kita sama aja. Sama aja ya? Iya. Jadi 70 ya. Per orang selama 20 menit. 20 menit. Oke, makasih, Pak, ya. Saya mau jalan-jalan dulu. Ya. Ya, sama-sama, Pak. Batavia. Saya malu-malu teman-teman sebenarnya ya. Tapi saya memberanikan diri, teman-teman. Kita enggak naik lah ya. Gimana kalau kita sendirian aja teman-teman situ? Oh, kita jangan di jalan sini. Tapi abang-abangnya ramah ya teman-temannya. Ada kan orang yang bekerja tapi dia enggak ramah. Saya suka ya untuk kayak gitu. Dia enggak lihat tampang atau apa ya. Ada orang yang berjualan lihat tampang gitu ya. Ya, semua orang itu perlu dihargai, teman-teman. Kalian harus ya menghargai siapapun yang kalian temui ya, teman-teman. Menghargai itu bukan berarti itu kesombongan ya. Untuk orang yang kita hargai atau orang yang minta dihargai itu bukan berarti sombong, melainkan ya semua orang wajib dihargai, teman-teman. Mini so. So me. Express rental, rental. Pakai rental lagi, rental. Ah, ini keren ya. Jadi kayak di pinggiran stasiun itu ya, Bain City, tapi kayaknya udah dilepas ya untuk di stasiun Bain City, teman-teman. Ya. Oh, itu ada lagi, ada kampanye lah ya, promosi gitu lah ya, mereka. Ada Starbucks. Oh, baru buka atau gimana sih? Ini. Yang pasti untuk menarik pelanggan ya. Bagus. Bahkan ada kayak boneka yang goyang-goyang gitu ya. Pakai apa lah itu? Sini ramah pet atau peliharaannya. Asal jangan bawa kerbau ya sini ya. Kalian bawa kucing apa bisa, mungkin anjing gitu ya. Kerbau, buat apa bawa kerbau ya? Namanya kan gila ya. Ya itu hanya spontanitas kita ya, berada kalimat ya atau omongan lah ya. Oh, oke. Nanti kita lewat dari bawah ya. Kita nggak usah bermalam-malam, berlama-lama bermalam sini. Karena kita nggak menggunakan kendaraan pribadi ya. Jadi kita urban people. Oh, orang tuanya orang tua. Ownernya lagi makan. Tempat ini sekarang bersih ya, namanya. Yang saya lihat ya, daripada yang lalu-lalu. Ya, sebelah sini sudah ramai, sudah dibuka ya. Waktu itu ini hanya pagar aja ya, pagar ya lagi konstruksi. Sekarang sudah selesai dan banyak sekali yang bisa kita samperin atau kita kunjungin. Spontan itu sih ya, saya bilang samperin ya, aturan kunjungin ya, tapi sama aja teman-temannya, samperin, kunjungin, datangin, sama aja ya. Oh. Pokoknya saya ini nggak pandai bicara, tapi ya mau gak mau ya kita jangan malu-malu, kita harus berani. Justru kita apa gini, ngomong gini, kita bisa melatih kita bicara ya. Lagi ketemu orang. Marketing galeri. Wow. Jadi bisa enjoy ya. Kalian bisa apa, naik-naik kendaraan listrik. Kalau kalian jago freestyle, silakan bisa freestyle. Bahkan jumping. Kalau kalian bisa jumping, standing. Oke, mungkin hanya cuplikan aja lah ya kita bikinnya, karena ada lagu-lagu copyright. Tapi ini menarik ya, untuk menarik pelanggan. Kalau sepi nggak ada musik, nggak enak ya, nggak ada yang menarik. Nah, ini lagi ada
pembangunan. Oh, open di bulan 5 ya. Eh bukan. Udah lama dilewat ya. The Fiopic. Lagunya keren-keren ya. Kok rasa ada situ? Ya, tempat ini semakin ramai semakin maju, teman-teman. Ya, marilah datang ke sini bagi kalian yang punya hepeng, punya money, punya uang, silakan kalian sini punya duit. Ya, itu ada rencana untuk pengembangan pulau. Ya, kita zoom ya, biar kalian kelihatan ya teman-teman ya. Oke lah ya, yang pasti kita udah punya gambaran ya, kayak gitulah ya, perkembangan untuk di pembangunan, perkembangan di sekitaran peak ini. Wow, bahkan ada meriam ya, replika meriam, buatan meriam lah ya, bukan meriam apa gitu. Wah, bahkan ini udah ada yang ngancurin teman. Sebenarnya kayak ada kayak apa gitu ya, mungkin menurut orang Indonesia itu suatu hal yang gak pantas apa ya teman-temannya. Nah gini ya, gak usah kita apa teman-temannya. Nah ini kayak gini ya, menurut orang ini gak ramah. Orang Indonesia ini punya apa ya, norma-norma apa gitu ya, jadi ini dihancurin. Ini kalian bisa sewa teman-teman, sewa perbank, dimana-mana banyak stasiun untuk kopi tarik. Memang mantap sih tempat ini teman-temannya, ada lagu-lagu gitu ya. Tapi untuk kalian kreator, kalian harus pintar-pintar mengolah, takutnya copyright ya.
karena untuk YouTube ini banyak banget copyright gitu ya, deteksi lagu hak cipta gitu. Ladies ya gitu ya. Sebenarnya mah nggak usah pakai klakson-klakson gitu ya temannya. Berwisata lah ya, nggak usah terlalu serius banget temannya. Klakson itu menurut saya itu terlalu serius banget teman. Mantap ya. Oh ada grill. Tempatnya mantap. Rempah Sunda kelapa, bukan Sunda pelapon ya. Oh ini ada Heineken. Oh saya kira bintang teman. Oh itu ada bintang. Tapi bintang sama Guinness lebih enakan bintang ya. Saya pernah merasakan bintang teman. Guinness mah wah gak enak lah ya. Angker ini nggak tahu namanya. Saya hanya lihat aja angker gimana. Tapi ya saya bingung ya kenapa orang bisa mabuk karena alkohol. Ya itu bodoh ya. Kalian kalau minum apa gitu, minuman kayak gitu, kalian gak boleh sampai mabuk, dikit aja lah ya. Sikit-sikit aja. Oke, kalian bisa browsing. Mungkin apa bisa lah ya sini ya. Nonton YouTube. Pakai Windows, ini Windows. Windows apa ya, 10 ya. Ada jamnya juga teman-teman. Oh, jam 18.46, apakah benar? Oh, 45 ya, jam 15. Abang itu ngomong apa tadi teman-teman? Pasti kita ya, suka-suka kita, suka-suka dia lah ya. Dewata. By apa itu? Monsignor. Monsignor Spoon. Dewa United ya, yang sepak bola ya. Dewa United itu bagus untuk klubnya. Tapi masih pemula dia ya. Baru mendatang gitu lah ya. Baru terkenal gitu Dewa United. Ya buat kalian mau nyari alkohol, sini banyak sekali teman-teman. Minuman-minuman gitu ya. Wah, kok di sini apa sih temannya lebih sepi ya, sunyi ya. Tapi buat kalian mau nyari tidak keramaian sana, silakan di sini teman-teman. Kalau kalian mau nyari yang sepi gitu. Oh, ini banyak banget rental-rental gitu. Oh, kalian bisa kesana dulu. Oh, saya penasaran sih. Itu apa sih itu? Sini ada peta ya. Kalian bisa lihat. Kalian bisa kunjungin setelah kalian lihat dari peta ini. Nah, ada perahu ya. Kalian bisa naik perahu. Harganya 70-an gitu teman-teman tadi ya. Tadi kita tanya. Ada toilet sana, musola, ada ya buat kalian yang beragama apa gitu kita bisa nyari musola ya, enggak susah lah ya. Pasar rakyat, oh pasar rakyat ada sana. Ada tugu rempah. Oh. Ya. Enggak usah lah ya ke sana ya. Kayaknya masih mati sih. Tapi ada yang udah nyala sana. Oke, saya pulang aja. Buat kalian yang mau kesini silakan, banyak banget tempat yang menarik di sini, teman-teman. Oh, itu apa itu? Bagus ya. Oh, itu bakau ya. Mangrove. Buat naik sepeda pun bisa seperti bapak itu. Tempat ini sangat maju untuk saat ini. Kedepannya bakalan maju banget ya. Saya lihat waktu dulu dia hanya sansannya aja pinggir-pinggir gitu, nggak terlalu rame. Sekarang sudah rame banget ya. Pakai banget sih. Ini rame mantul. Sana, tapi saya lihat sana masih beres-beres ya. Belum terlalu apa gitu. Lampunya belum seterang. Tapi kalau kalian mau kepo, silakan kepo sana. Ke belakang saya ya. Oh, sana ada kayak gitu, ada lagu-lagunya. Jadi sini selain kalian naik kendaraan listrik,
kalian bisa lari-lari ya. Selain kalian cuma wisata makan, kalian bisa olahraga di sini pagi-pagi. Saya rasa ini tempat favorit bagi orang yang menghuni sini ya. Nah, ini ada kendaraan besar. Kendaraan apa gitu lah ya. Oke, kita keluar dari sini teman-teman. Saya nggak mau sampai ujung-ujung sana ya. Ini juga tinggal 20% untuk apa kita, baterai kita. Kelemahan dari gimbal kita ini, kita nggak bisa ngecas ya. Oke, keluar. Paham sih Pak? Ya, mari. Saya mau naik bus ya. Udah jam berapa sih ini? Oh, masih jam... masih hampir jam 7 ya. Ini bagus teman. Ada tempat parkir sini, sangat terjamin keamanannya. Sini ada luas halte gitu, tempat nunggu apa gitu kan bisa ya. Oke, kita kesana. Angin sini sih bagus sih, tapi kalau kita terlalu beraktivitas, kita bakal keringat. Tapi ya enak, hawanya mantap ya, masih bagus, nyaman lah buat jalan teman. Angker. Sini pun banyak ya bangunan ini, tapi yang paling ramai itu di sana ya, sebelahnya. Kalian juga bisa masuk dari sini. Yang saya lihat sini teman banyak banget pembangunannya ya. Nah, bahkan ini udah keren banget, ada tulisan Batavia Peak gitu ya, sudah profesional banget ya untuk tempat ini. Kita lihat ini, wow, bagus. Pintu masuk bisa dari sini, jadi kalian bisa parkir sini, bisa masuk langsung ke sana ya. Setelah kalian udah parkir, kalian bisa masuk dari yang kayak gini-gini, bagus. Nah, ini ada speed bump ya, kalian gak boleh kencang-kencang banget atau polisi tidur yang dikenal orang Indonesia ya. Polisi bobo. Putar balik bisa sini. Ada U-turn-nya. Ya, banyak banget ya kendaraan-kendaraan motor, mobil. Jadi tempat ini semakin maju. Kalian gak harus ke Aloha. Sini pun kalian bisa makan-makan, makanannya mantap. Ujin. Kayak di Tokyo Riverside ya, yang kalian harus naik kapal teman-teman, satel, itu bagus juga ya, di bawahnya bagus. Bahkan kalian bisa yang gak jauh dari situ ada apa, kayak kapel Akita gitu ya, Lady of Akita. Ada apa, La Riviera, dan ada patung itu ya, patung naga kemakmuran yang besar ya. Ini dragon, pas banget dragon ya. Nah, ini yang saya lihat teman-teman, ini udah proporsional banget ya tempatnya, ada kayak gini-gini. Wow. Oke, buat kalian yang pejalan kaki, hati-hati, takut kalian keselengkat. Apalagi nge-vlog ya. Tapi kalau misalnya nggak ada aktivitas kayak nge-vlog, kita bakalan fokus ya kalau jalannya. Ini mantap. Nah, sini ada apa namanya nih? Camp Sike. Oh, gak tau lah ya penyebutannya gimana. Yang pasti kayak gini lah ya. Kalau kalian tahu penyebutannya gimana, silakan kalian sebutkan. Wow, ini indah banget teman-teman. Bahkan udah ada eskalator. Sangat proporsional ya. Ini menurut saya udah proporsional. Dulunya gak kayak gini teman-teman. Batavia, oh tadi saya sana ya. Bisa kalian nyewa ini rental,
Nah, ini ada apanya gitu ya. Nah, tempatnya sangat profesional sekarang ya. Sangat bagus. Oke, jadi saya akhir sini teman, jadi bye. Sampai jumpa.